on my own, but I don't know why. You hit the road, but you don't realize. I won't look back when you're gone. I won't think twice when you are gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back. Halo semuanya, kembali lagi sama gue Andrew. Dan pada kesempatan kali ini gue pengen say thank you dulu sebelumnya ke kalian. Karena berkat kalian kita bisa 32.000 subscriber sekarang. Nah kalau misalnya gini terus mungkin bulan ini kita bisa 50.000 subscriber kali ya. Tapi nampaknya jauh dari 100.000 subscriber. Jadi gue gak jadi botak kemungkinan besar nih. Karena udah sisa berapa puluh hari lagi nih, mungkin gak nyampe sebulan gitu. Dan menurut gue untuk dari 32.000 ke 100.000 menurut gue agak susah sih. Jadi ya kayaknya aman sih rambut gua. Nah, banyak banget DM yang masuk, Bang, tolong dong buatin konten khusus caranya latihan solo squat gimana, atau mungkin kayak caranya latihan aim gimana, atau mungkin kayak cara caranya ngeras rumah, caranya nge-defense rumah, apa segala macam gitu. Menurut gua jawabannya itu cuma satu, yaitu belajar dari player yang jauh lebih jago dari kalian. Nah, terserah player favorit kalian siapa aja. Nah, dan gak cuma dia aja yang bakal gue review. Kedepannya gue juga bakal analisa juga bareng kalian di sini. Gue akan buatin juga videonya. Dan ketika kalian nonton suatu video, pasti kalian juga akan bingung kayak, apa sih Bang emang yang mau dipelajarin, kayak gitu-gitu aja. Nah, sedikit cerita dulu. Sebelumnya itu gue memang udah hobi banget nonton replay gitu dari zamannya main Dota itu ibaratnya. Nah, jadi gue udah habisin waktu sekitar mungkin ribuan jam, mungkin hampir 10.000 jam khusus untuk mempelajari caranya orang main gimana. Nah, mulai dari caranya, misalkan kalau Dota nih, caranya dia farming, atau mungkin caranya dia PUBG Mobile itu caranya dia lompat, kapan dia ngepron, kapan dia jongkok, kapan dia ngepick, segala macam. Nah, semuanya itu langsung gue serap di otak gue. Dan mungkin beberapa dari kalian bilang, Bang kok udah jago sih Bang, segala macam baru main 2 bulan gitu. Padahal gue gak ngerasa gue jago nih sekali lagi nih. Nah, gue cuman murni belajar dari orang-orang yang jauh lebih jago daripada gue di YouTube. Dan salah satunya adalah player LZD nih. Langsung aja kita tonton video guys. Nah, jadi mulai dari dia turun parasut, mulai dia memposisikan kontrol dia. Kalau kalian sadarin, kontrol dia sama gue tuh mirip banget. Kenapa? Karena memang gue setiap hari nontonin dia gitu. Nah, setelah kalian pelajarin setiap hari, nah sisanya cuma tinggal gimana kalian aplikasi ini aja dan berapa jam kalian latihan. Pokoknya gitu aja rumusnya ibaratnya. Kalian tentuin siapa yang player yang paling kalian suka. Kalian tiru kontrolnya gimana, kalian tiru kalau perlu sensitivitasnya gimana. Tapi sekali lagi device-nya kan beda. Nah, terus habis itu juga bener-bener tiru movement-nya dia gimana, kayak kapan dia ngelut dulu, kapan dia langsung perang nyamperin orang, kapan dia ngeheal, kapan dia pokoknya santai-santai dulu gitu. Nah, kita langsung tiru aja guys gitu. Oke, kalau gua biasanya gua nonton dengan kecepatan 1, gua enggak kecepatan 2, tapi gua skip-skip aja ke hal-hal yang penting kayak gini contohnya barusan. Kenapa dia harus ngepick sambil ke kanan gitu? Kayak kenapa dia enggak ngepick enggak nembak biasa aja, enggak ngaskop biasa aja? Gue di sini juga nggak tahu jawabannya, mungkin karena kebiasaan aja, mungkin sekalian dia kayak kiri kanannya kan dia pakai jempol ya di sini mas, maksud gue di sini masih pakai telunjuk. Menurut gue di sini juga kayak lihat nih, cara dia nembak, ngepick, jalan, nembak, langsung jalan, nembak, jalan, langsung dia masuk ke coveran gitu. Nah hal-hal kecil kayak gitu, kalian hafalin aja gitu movementnya kayak oh oke okay, kalau musuhnya kayak gini, nih dia jump shot gitu. Nah terus crosshairnya juga di mana? Terus juga dia ketika dia close combat sama orang, dia kiri kanan movement-nya. Nah, hal-hal kayak gitu, itu menurut gue, kalau kalian hafalin terus-menerus, menurut gue itu akan menjadi apa ya, suatu kebiasaan yang bikin kalian improve gitu. Nah, terus dia juga jarang banget nge-prone, gue juga gak tahu kenapa. Mungkin gue juga harus menghilangkan kebiasaan itu. Nah, kita lihat sini. Hop, lihat ya. Ketika dia lompat, dia sambil mainin gyro-nya dia. Kenapa itu alasannya always on, kita lihat ya. Hop. Dia gini, waktu dia mau buka scope, dia udah arahin dulu gitu. Jadi ketika dia nge-scope, nih tuh. Ketika dia nge-scope, itu dari kepala musuh. Nah, dan dia juga nembaknya langsung jongkok, kita lihat ya. Lompat, terus jongkok.
Makanya dia main 5 jari gitu. Karena kalau misalnya main 4 jari kadang suka gak kepencet jongkoknya. Nah, kita langsung skip-skip aja. Gue biasa langsung skip-skip aja ke kill-killnya aja sih. Supaya kayak gue tahu nih, oke, dari misalkan dari kontainer tuh bunuh yang mana aja. Dan misalnya contoh kayak gini gitu. Dia singgelin dulu kalau dia mau tapping gitu. Ntar kalau misalnya udah mati musuhnya, dia mau tapping jauh-jauh ya kelar, dia balik ke auto lagi. Nah, kebiasaan-kebiasaan kayak gini nih contohnya juga nih. Misalkan kayak gini. Sup, dia langsung ambil coveran dulu ke kanan, baru keluarin beril. Tuh, dia selalu tuh zigzag movement-nya. Kenapa dia zigzag? Dia mancing musuh untuk, kalau menurut pendapat gue ya, dia mancing musuh untuk keluar dari coveran-nya dia gitu. Karena kita udah lihat nih. Sup, dia kanan, kiri, kanan ya. Kanan lagi, lihat. Karena dia ekspektasinya adalah orang ini keluar dan dia ditembak nggak kena, lihat nih. Set, tuh. Cet-cet, dia selalu zigzag momennya kalau misalnya kalian lihat ya. Nah, itu juga jadi satu pelajaran yang menurut gue akan harus, apa ya, gue biasain lah gitu. Setelahnya kita lihat ya sini. Mungkin gue gedein sedikit suaranya. Dia denger step, tek-tek-tek-tek, dia langsung pre-fire. Hop, langsung pre-fire. Gitu, jadi kalau misalnya emang musuhnya kelihatan, kalau misalnya, for example, dia kena pala spray-nya, ya udah gitu. Kalau misalnya dia udah kena headshot, dia langsung push biasanya. Nah, hal-hal kayak gini, terus langsung gue skip-skip. Mungkin video ini beberapa dari kalian akan mikir kayak, alah masa niru orang segala macam. Menurut gue sih cara termudah adalah nge-copy gameplay orang. Nah, setelah kalian udah jago nih ibaratnya nih, kalian udah bisa nembak, kalian udah movement-nya udah bagus, ibaratnya kalian udah bisa baca map apa segala macam, medan perangnya kayak gimana kalian udah tahu, baru kalian bikin playstyle kalian sendiri gitu. Jadi untuk bulan-bulan pertama khususnya gue yang baru belajar main PUBG M, kalau untuk gue belajar satu-satu dari nol, nggak ada panutannya ibaratnya, itu susah gitu belajarnya. Kenapa? Karena gue bingung gitu, mana yang harus gue improve duluan gitu. Kayak gue harus belajar apa nih, 2 jari, 3 jari, atau 4 jari, ibaratnya kayak gitu. Nah, jadi gue dengan sendirinya gue akan langsung belajarin semua itu tanpa harus gue sadarin. Kenapa? Karena gue nonton orang yang jauh lebih jago dari gue. Jadi dari movement-nya, dari cara dia nembak pun gitu, cara dia sarok kontrol... berarti ini layout kontrolnya pun juga gue udah hafalin gitu berarti. Nah, ya kita lihat ya. Setiap sebelum dia nembak, dia pasti langsung mainin gyro-nya dia, buka scope nembak. Sup. Jadi ketika dia udah di sini, lihat tembakan pertama udah di sini, udah tinggal di arah dikit aja gitu. Nah, jadi banyak banget movement-nya dia yang udah gue pelajarin dan itu jadi salah satu pondasi movement gue lah gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada yang bilang movement gue mirip AJ Gaming, karena emang gue sering nonton dia gitu. Gitu, gue sering banget nonton AJ Gaming, Ryzen, Luxi, Suxi, itu sama LZD sih. Gue paling sering nonton 4 atau 5 player itu. Jadi nggak heran kalau misalkan movement gue memang mirip gitu. Kita lihat di sini. Nah, hal kecil kayak gini, dia habis nge-scope, dia langsung nge-pick. Kapan dia harus end, kapan dia harus cari coveran. Setiap kali dia cari coveran, dia langsung zigzag-zigzag. Ini juga penting banget nih. Karena lihat ya, karena ada 2 orang yang ada kemungkinan dia nembak dia gitu, atau mungkin 3 orang kalau dia nggak tahu posisi dia di mana. Tapi yang jelas posisi dia tuh udah ketahuan sama musuh. Nah, apa? Jadi waktu dia masuk ke dalam rumah, nih, karena ada tuh tembakan nih, tetap tak ketahuan kan? Nah, berarti antara jendela kiri sama jendela kanan kalau ngepick. Karena dia ngepick, nah kelihatan dari jendela kanan, jadi dia nggak mau ngepick lama-lama, lihat deh. Sih, dia berapa peluru nembak gitu. Karena memang dia udah ketahuan nih posisi dia gitu. Kalau gue langsung buka badan, takutnya kena car, kena apa segala macam gitu. Terus cara dia ngeras, lihat, dia nggak asal maju ke kiri, dan dia coba tapping headshot palanya supaya musuh nggak begitu alat-alat banget lah. Kita lihat juga lihat deh. Kabar ya, nih. Nah, di sini kan dia udah kelihatan nih kepalanya nih. Kelihatan kan kepalanya akan masuk ke crosshair dia. Dia langsung ganti barrel dan lihat crosshair dia di mana. Tuh, crosshair dia tuh di kepala musuhnya gitu. Karena musuhnya kan lari kelihatan dari tembok, kelihatan kan kepalanya, bisa lu tracking gitu istilahnya. Istilahnya di dunia FPS itu namanya tracking. Jadi lu udah prediksi dulu gitu kepalanya bakal muncul di mana gitu. Jadi nggak usah cari-cari lagi. Jadi penting banget untuk main game FPS untuk selalu nge-aim ke kepala guys gitu. Jangan pernah aim ke badan kalau bisa gitu. Kalau emang bisa pala, karena pala memang kepala headshot ya. Headshot itu benar-benar damage-nya
jauh banget dibanding sama badan gitu. Bisa mungkin 2 atau 3 kali lipat gitu. Jadi 2 atau 3 peluru aja musuh bisa mati gitu. Kalau misalnya masuk semua pelurunya. Gitu. Tandanya headshot apa? Itu kalau misalnya ada crosshair merah di kepalanya. Nah, kill-kill kayak gini biasanya gua skip, itu cuma bunuh bot doang. Lalu gua lebih ke pelajarin gimana cara dia fight sebenarnya. Dia cari-cari musuh kayak biasa. Tapi menurut gua itu terlalu ekstrim sih. Karena di sini kalau misalnya kita cari juga musuhnya palingan berdua bertiga gitu. Tapi kalau misalnya di server Asia ya kita main ya dari Indonesia itu kebanyakan 3 berempat ngedok gitu. Nah, kita lihat cara dia nge-aim. Tep. Tembakannya dia. Cara dia apa namanya? Gyro. Cara dia nge-tracking. Cat pelurunya masuk semua. Nah, dia kurang kiri tuh barusan. Makanya dia enggak kena. Ya kan? Dia tahu nih dia sekarang musuh juga bakalan pasti turun sebagai apa ya? Insting temennya bakal instingnya knock. Pasti turun dan akan nge-spray kabinnya kan gitu. Dia santai aja gitu, dia enggak heal dulu karena dia tahu dia nge-pick pun enggak bisa gitu. Nah, tunggu ada yang buka badan baru disikat biasanya. Kayak gini baru disikat sama dia. Tapi juga enggak kalian sadar nih, kalau dia nge-pick ke kanan dikit, karena ada yang ada yang ke kiri nih. Nah, orang yang nembak ini kan tadi ke kiri nih. Nah, kalau misalnya dia buka badan dikit aja, lebih ke kanan dikit, dia kena tembak waktu dia ngeling ke kanan, kena headshot dari yang temennya, ya kan? Nah, jadi dia nge-pick tuh benar-benar tipis banget angle-nya. Kalau suara gue agak bining, sorry guys ya, soalnya lagi gak enak badan dan juga cuacanya mungkin agak apa ya, agak gak stabil ya, berarti jadi gampang sakit. Dia buka badan yang ini karena temennya nge-pro, tapi menurut gue tetap lebih prefer dia nge-pick sih, nge-pick dikit aja. Dia langsung pede, majuin pakai beryl, kita lihat. Udah kelihatan tuh pala musuhnya, langsung diarahin ke crosshair-nya deh tuh. Setiap kali dia nembak ke scope itu udah cuma tinggal nembak doang gitu. Enggak waktu nge-scope diarahin lagi ke badan orang, enggak. Caranya adalah arahin dulu, nih. Arahin dulu pakai gyro atau mungkin kalian pakai ADS baru tembak. Gitu. Langsung skip-skip aja, biasanya gua skip, gua enggak begitu nontonin cara dia ngelut segala macam. Biar cepat gitu. Karena gak ada guna juga sih kita belajar orang loot kan. Ada auto loot juga di PUBG Mobile. Ngitar-ngitar, biasa celah cari musuh segala macem. Kenapa jadi burik videonya? Dia dengar step musuh di mana katanya. Ya kita lihat jadi. Dia lari terus dia berhenti. Nah ya kan, dia langsung spray. Tetap di spray. Nah, kita lihat aja. Ini benar-benar menurut gue bagus banget. Kalian perhatiin ya, baik-baik. Nah, dia langsung, dia spray, dia pre-fire ibaratnya ya istilahnya. Dia pre-fire persis di kepala musuh yang ada di mana nanti. Dia pre-fire di sini. Jadi ketika dia ke kiri dan musuhnya itu juga mau nembak dia, kalau musuhnya nggak jongkok atau nggak prone, pasti mati sama dia. Lihat. Oh, langsung mati musuhnya. Dia bukan karena musuhnya cupu, tapi karena memang dia kejagoan gitu. Terus, oh dia cara dia spray mobil, lihat rapi banget, gila. Masuk semua pelurunya. Jongkok, kepik gitu. Jadi gue juga lagi pengen belajar pengen belajar 5 jari juga nih kelihatannya. Tapi ya kita lihat dulu lah perkembangannya gimana. Terus langsung kita skip. Biasa, oh ini juga ada video menurutku bagus banget. Dia selalu full boosting dulu sebelum perang. Nah, hal-hal kayak gini nih guys. Ini cara dia lempar granat gitu. Kalau gue gak nonton video ini, gue gak tahu kalau misalnya dari sini, angle sini, ternyata bisa masukin ke rumah situ. Ke rumah tingkat 2 ini gitu, pakai granat. Kenapa? Karena memang gue baru main kan. Plus, gak kelihatan juga gitu. Nah, dari kayak gini, jadi akan gue hafalin gitu. Berikutnya gue akan turun di tempat kayak gini. Perang persis di tempat kayak gini, dan gue akan granat persis di tempat kayak gitu supaya bisa masukin ke lantai 2. Nah, hal-hal kayak gitu biasanya yang gue tiru. Karena untuk belajar sendiri kan agak susah. Ya, langsung pre-fire. Karena memang senjata Rambo. Terus mati, dia loot lagi. Gila. Nah, makanya dia main 5 jari karena dia bisa selalu jongkok guys. Jongkoknya selalu nyala.
enak banget dapat kill gratis. Dia selalu full boost dulu sebelum dia perang, full boost perang selalu kayak gitu. Ini videonya akan gue skip aja supaya nggak kelamaan, karena memang gue nggak berniatan untuk buat video lama ya di sini. Lihat ya, dia denger step di kiri nih. Dia tahu berarti musuhnya itu ada di sudut bangunannya. Dia langsung pre-fire. Tuh. Dengar ya baik-baik. Makanya kalian juga harus setting suaranya tuh kenceng lah, bisa dibilang, supaya kalian bisa dengar step musuh itu ada di mana gitu. Jangan suara teman kalian lebih kecil. Tapi tergantung sih ya. Kalau misalnya gue lebih prefer suara in game itu lebih kencang daripada suara teman gue gitu. Kenapa? Karena step di PUBG Mobile dan juga suara kendaraan PUBG Mobile itu benar-benar kecil banget suaranya. Dan kalau kalian nggak kencengin, kalau misalnya suara teman kalian lebih kencang, kalian akan mati konyol gitu menurut gue. Kenapa? Karena kalian nggak dengar gitu. Dia vaulting, dia ngepron, vaulting itu benar-benar kecil banget suaranya. Terus dia buka pintu rumah, step kecil, dia ada di mana, dia ada di sudut kanan atau sudut kiri, kayak gitu-gitu ibaratnya. Jadi gue lebih prefer untuk kencangin suara in-game biar bisa kayak gini nih. Nah, kalau suara in-game kalian kecil, kalian nge-pick gak bisa langsung pre-fire. Kalian nge-pick, lihat orangnya baru gitu. Tapi kalau misalnya kalian tahu dia di mana, kalian bisa pre-fire duluan gitu. Ya udah hit parah, bahkan dia berani nge-push. Headshot juga barusan tembakannya. Gitu. Jadi makanya kadang gue juga gak kedengeran suara. Nah di sini dia juga gak vaulting kalau kalian perhatiin ya. Banyak banget kebiasaan orang-orang langsung main vaulting gitu aja gitu. Tapi dia jarang banget untuk vaulting kecuali musuhnya memang knock 1, knock 2 dan dia tahu lah at least posisi musuh di mana. Dia langsung pre-fire, selalu pre-fire dia. Kalau udah tahu lokasi musuh di mana dia langsung pre-fire. Lokasi musuh di mana dia tahu, dia langsung pre-fire. Nah, menurut gua nih, kalau musuhnya yang ini dia headset kencang, dia tahu harusnya kalau dia tuh sore stepnya di atap gitu. Jadi penting banget untuk chatting audio kalian sekencang mungkin, tapi kalian juga bisa dengar komunikasi teman kalian gitu. Supaya kalian bisa dengar step-step kayak gitu ibaratnya. Granat ya mati. Ini juga nih. Gue suka banget movement dia yang ini. Terus naik atap, dia lompat. Gue baru tahu, oh nyata dari apartemen yang itu dia bisa lompat dan dia bisa langsung naik ke sini gitu. Kita dapat pelajaran lagi gitu, cara dia ngepick. Oh, ternyata apartemen ini bisa lompat ke sini. Ntar dari gedung yang ini bisa ke gedung yang itu, kayak gitu-gitu ibaratnya. Nah jadi semuanya itu, tapi juga abis kita pelajari juga jangan lupa guys, kalian harus coba praktekin gitu setiap kali main supaya nggak lupa, dan juga supaya kalian tahu sendiri gitu kapabilitas kalian sampai mana gitu. Gitu. Terus dia tinggal dua lagi. Oh dia cuma tinggal nyari-nyari pakai mobil aja berarti. Nah sekian gitu aja. Beberapa dari kalian request kayak Paraboy. Gue udah beberapa kali nonton dia di YouTube dan kelihatannya kayak biasa aja deh. Maksud gue kayak apa ya? Dia lebih ke arah akurasi sih. Tapi kalau misalnya kalian perhatiin, movement-nya itu benar-benar kaku banget lah. Ibaratnya kayak gampang banget ketembak gitu. Jadi menurut gue dia lebih ke arah rapi sih mainnya sih. Nah, kalau kalian jago di public, ibaratnya ini kan jago di klasik, belum tentu jago di turnamen. Emang benar. Misalkan kalian ngomong kayak komentar di bawah kayak ini LZ ini kan nggak lolos, sementara XQF kan Paraboy kan dia ibaratnya kayak juara dunia lah apa segala macam gitu. Kalau misalnya kita ngomongin dari segi individual, menurut gue jagoan dia. Kenapa? Menurut gue lebih masuk gameplay gue ke dia gitu daripada gameplay gue ke Paraboy. Tapi menurut gue itu nggak ada yang salah. Sekali lagi terserah kalian punya idolnya siapa. Ada beberapa yang suka G9, Ernie atau mungkin Ryzen, Suxi, Luxi segala macam. Atau mungkin member EVOS, itu terserah kalian gitu. Menurut gue gak apa-apa. Ini masalah cocok-cocokan aja gitu. Kalau beberapa dari kalian ngerasa ini gak cocok nih gue sama LZD, bang review player yang lain dong, gak apa-apa. Gue akan buatin satu persatu. Mungkin
mungkin setiap video setiap minggunya gue akan rilis mungkin sekitar satu atau mungkin dua video untuk analisa player sampai kalian cocok gitu kayak oh ternyata gameplay gue mirip ke si dia gitu. Kalau gue tuh dari dulu selalu nyari semuanya, berarti nih gue udah nyari belasan streamer, belasan YouTuber gitu, dan gue cari sampai gue ketemu satu yang benar-benar gue cocok banget, kayak oh gila nih orang nih gila banget nih mainnya, dan movementnya tuh rapi lah istilahnya gitu, kayak barbarnya juga dapet, CV juga dapet, dan pinternya juga dapet gitu ibaratnya, nggak asal lah movementnya. Nah sampai gue dapet satu player yang gue suka, itu akan selalu langsung gue kupas habis, gue tonton semua videonya, dan begitu juga yang gue harapin ke kalian. Kalau kalian suka sama satu player, kalian tiru aja gitu ibaratnya, kayak nggak apa-apa, nggak usah dipedulin kayak ah menurut orang lain dia cupu segala macam, nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya emang kalian nge-idolin satu player, nggak apa-apa gitu, kalian bisa dapat pembelajaran dari dia, dapat ilmu dari dia, dapat gameplay dari dia, nggak apa-apa gitu menurut gua, ketimbang harus maksain masuk ke gameplay orang yang bukan gameplay kalian gitu. Jadi kalian harus juga tetap jadi diri sendiri juga guys, gameplaynya nggak boleh asal ikut-ikutan aja ibaratnya gitu. Nah jadi sekian gitu aja videonya kali ini, gua pamit undur diri dulu, see you guys next time.